Brushing Teeth is Fun, author by Wikan Satriati dan ilustrasi by Bella Ansori Putri. Get to know Tiwo and his family. Tiwo tahu kalau ia harus menggosok gigi tiap hari, paling sedikit 2 kali setelah sarapan dan sebelum tidur pada malam hari. Tapi Tiwo terkadang lupa menggosok gigi dan dia terus lupa. Sisa makanan di giginya menjadi tempat tumbuhnya kuman. Kuman mulai menggerogoti gigi dan menggigiti gusi. Tiwo mulai merasakan sakit. Aduh, sakit sekali. Tiwo menangis. Mama pun membawa Tiwo ke dokter gigi dan Tiwo diberi obat. Dokter gigi juga berpesan agar Tiwo tidak lupa menggosok gigi. Dokter juga menjelaskan cara menggosok gigi yang benar dengan memberikan Tiwo poster bergambar. Sampainya di rumah, Tiwo segera meminta ayah untuk menempelkan poster itu di kamar mandi. Tiwo mengoleskan pasta gigi secukupnya lalu berkumur, dan dia berdiri menghadap cermin agar bisa melihat giginya dengan jelas sebelum menggosok gigi. Tiwo mulai dengan menggosok gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah saat makan. Sikat ke depan, ke belakang, srak srak srak. Setelah gigi gerahamnya bersih, Tiwo mulai menggosok gigi depannya, ke atas ke bawah berulang kali. Tidak lupa permukaan lidah juga dibersihkan. Nah, sekarang sudah selesai. Tiwo menggerakkan lidah dan meraba giginya, sungguh terasa bersih dan kesat. Wah, senangnya aku mau gosok gigi lagi ah. Eits, kita tidak boleh terlalu sering menggosok gigi, paling banyak 3 kali sehari sudah cukup, kata Tiwi. Oh, kata Tiwo. Well done, it's the end.